Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Solehah binti Muhammad Ashfi, merupakan pelajar Dr. Falsafah dan Program Sejarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang penyakit Newcastle di Tanah Melayu sekitar pertengahan abad ke-20, suatu kajian awal. Mari kita lihat bahagian pengenalan. Penyakit Newcastle dinamakan bersepenal lokasi kes penyakit ini pertama kali dikesan di Newcastle upon Tyne pada tahun 1926. Penyakit ini turut merebak ke Asia Tenggara termasuk di Tanah Melayu dan dikenali dengan nama seperti penyakit bulan tujuh, penyakit ayam dan Tommy. Berikut merupakan senarai kajian lepas yang ada mengemukakan tentang penyakit Newcastle di Tanah Melayu. Kajian ini difokuskan dari tahun 1930-an iaitu bersepenuh dengan kes terawal dikesan di Tanah Melayu dan diakhiri hingga tahun 1960 bersepenuh dengan tempoh program vaksinasi yang dijalankan secara besar-besaran di Tanah Melayu. Seterusnya, untuk permasalahan kajian. Penyakit Newcastle lebih berisiko kepada ayam kerana industri ini amat diberi tumpuan di Tanah Melayu berbanding daripada spesies unggas yang lain. Penularan penyakit Newcastle berlaku melalui penjualan ayam di mana najis daripada ayam ini menjadi medium yang memudahkan penularan penyakit Newcastle. Dikatakan ayam yang dicangkiti tidak berupaya disembuhkan dan hanya vaksin yang mampu mengawal penyakit Newcastle. Seterusnya, terdapat dua objektif kajian ini iaitu pertama, meneliti ancaman penyakit Newcastle terhadap industri penternakan ayam di Tanah Melayu. Kedua, melihat perkembangan vaksinasi dalam mengawal penyakit Newcastle di Tanah Melayu. Seterusnya, untuk metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu kaedah konten analisis melalui pendekatan sejarah dengan merujuk sumber-sumber prima yang diperolehi dari Arkib Negara Malaysia, PTSL UKM dan juga laman sesawang yang berautoriti seperti newspaper ST dan juga Internet Archive. Contoh bahan yang digunakan adalah seperti Federation of Malaya Report, File Colonial Office 576 dan juga File Surat Menyurat. Kajian ini juga dibantu dengan penggunaan sumber sekunder yang diperolehi dari PTSL UKM, Perpustakaan Dr. Abdul Latif UKM, Perpustakaan Perubatan Veterina UPM, Perpustakaan Utama UM. Antara sumber yang digunakan atau bahan yang digunakan ialah buku, artikel dan juga tesis. Mari kita lihat pula bahagian dapatan dan perbincangan. Penyakit Newcastle menjadi suatu ancaman kepada industri penternakan ayam di Tanah Melayu. Tahun 1934 menjadi suatu penanda kepada kemunculan kes terawal yang mana pada mulanya penyakit ini dikenali dengan nama Diphyretic Stomatopharyngitis. Penularan penyakit Newcastle mudah berlaku berikutan kebersihan ladang-ladang dan kawasan peternakan diabaikan. Sebelum dari tahun 1947, kira-kira 10,000 ekor ayam mati hampir setiap tahun yang semestinya menyebabkan industri peternakan ayam dianggap sebagai industri pintu belakang. Penyakit Newcastle sememangnya merupakan main killer dalam industri peternakan ayam dan menurut S. Francis, pegawai Jabatan Veterina di Singapura yang menyatakan bahawa mana-mana ayam yang dijangkiti hanya berakhir dengan kematian. Oleh itu, penternak akan mengalami kerugian. Di samping itu juga, penyakit ini mampu mengakibatkan kelumpuhan industri peternakan ayam sekiranya tidak ditangani. Mari kita lihat pula bahagian perkembangan vaksinasi di Tanah Melayu, suatu usaha mengawal penyakit Newcastle. Penggunaan vaksinasi untuk mengawal penyakit Newcastle diperkenalkan sejak dari tahun 1947 di mana vaksin diimport dari India. Secara teorinya, penggunaan vaksin ini didakwa mampu memberi perlindungan kepada ayam selama 2 tahun. Namun, menurut Jabatan Veterina yang menyatakan bahawa perlindungan mampu diberikan sepanjang hayat mengambil kira dengan persekitaran Tanah Melayu itu sendiri. Khususnya dari penerimaan penduduk itu sendiri, terdapat penternak yang bersikap prejudis terhadap usaha vaksinasi kerana mereka telah menganggap bahawa penyakit Newcastle ini merupakan suatu takdir yang perlu diterima.
Oleh itu, apa yang dilakukan oleh pihak Jabatan Veterina dengan mengadakan pertemuan dengan pengulu, pengedaran poster, berkeliling dan juga pemberian vaksin secara percuma. Dan hasilnya, pada tahun 1947, kira-kira 85,000 ekor ayam berjaya divaksin. Okey, ini gambar 2 menunjukkan pamflet berkenaan dengan galakan untuk memvaksinkan ayam pada para peternak dalam versi Jawi. Seterusnya, dari tahun 1948 hingga 1960 menjadi suatu penanda kepada penghasilan vaksin di tanah Melayu itu sendiri bagi mengawal penyakit Newcastle. Di mana vaksin untuk Newcastle, penyakit Newcastle ini dihasilkan di Makmal Penyelidikan Jabatan Perubatan Veterina. Penggunaan vaksin ini dinyatakan mampu memberikan imuniti atau perlindungan kepada ayam dalam tempoh 48 jam di samping dapat mengurangkan kadar mortaliti atau kadar kematian. Berikut merupakan jadual yang menunjukkan bahawa bilangan ayam yang divaksin di tanah Melayu dari tahun 1950 hingga 1960. Seperti kita dapat lihat, dari tahun 1950 hingga 1957, berlakunya peningkatan berterusan bagi bilangan ayam yang divaksin, yang menunjukkan bahawa vaksin ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari penduduk tanah Melayu, di mana mereka menganggap penggunaan vaksin ini sebagai satu jalan pintas untuk menyelamatkan ayam-ayam mereka dari penyakit Newcastle. Di samping itu juga, usaha dari pihak Jabatan Veterina itu sendiri, di mana mereka melakukan vaksinasi secara kaedah dispensari bergerak, di samping menawarkan pemberian vaksin secara percuma. Oleh itu, hal ini membuktikan bahawa pihak Jabatan Veterina ini benar-benar ingin memastikan kesemua ayam di tanah Melayu ini divaksin agar bebas dari penyakit Newcastle. Secara kesimpulannya, kajian ini memberi sumbangan terhadap historical animal studies. Di samping itu, kajian ini juga membuktikan bahawa penyakit Newcastle mampu menyekat kelangsungan industri peternakan ayam di tanah Melayu. Namun, dengan program vaksinasi yang dijalankan secara besar-besaran dari tahun 1947 hingga 1960, mampu atau berjaya mengawal penyakit Newcastle. Buktinya, industri peternakan ayam kembali pulih dan muncul sebagai penghasilan utama dalam industri ternakan bermula tahun 1957. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.